Pemirsa iNews Media Group siap berpartisipasi mendukung para atlet Indonesia berlaga di Olimpiade Paris 2024. iNews Media Group siap berkolaborasi untuk menyajikan kabar terkini dan terakurat seputar perjuangan para atlet. Direktur Pemberitaan iNews Media Group Syafril Nasution menyambut kedatangan Chief de Mission Olimpiade Paris 2024, Anindya Bakrie beserta jajarannya di Gedung iNews Tower, Kebun Sirih, Jakarta Pusat. Selain bersilaturahmi dalam kunjungan yang turut dihadiri Eksekutif Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo ini untuk mengajak bersama-sama menggaungkan perjuangan atlet Indonesia di Olimpiade Paris 2024. MNC Group ini kan bagian daripada media nasional yang sudah mengakar. Nah, kali ini menuju 17 Agustus pada Olimpiade ini yuk kita kabarkan berita-berita yang terkini dan juga kita ajak masyarakat untuk mendukung, mendoakan di semua cabang, terutama cabang-cabang yang banyak di nanti-nanti. Kita doain aja sukses Pak Anin, sukses Indonesia. Pesta olahraga terbesar di dunia Olimpiade Paris 2024 akan dimulai pada 26 Juli 11 Agustus 2024 mendatang. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Rizky Solehuddin, Rizky Yulianto, iNews melaporkan.